Okay, hai semua. So, sekarang kita akan startkan kita punya Zoom malam ini. Yuk, jadi boleh dengar suara saya ya. So, malam ini kita akan tajuk kita adalah untuk kepentingan perlindungan dari sinar matahari. Okay, kita perlu tak guna sunscreen? Adakah sunscreen sangat penting untuk kita semua orang? Okay, so malam ini kita akan memahamikan kita punya kepentingan sunscreen kepada kita. Okay, so okay, mengapa kita perlu menggunakan perlindungan matahari? Mengapa kita perlu menggunakan sunscreen kita? Okay. Saya rasa banyak orang sekarang memang faham mengapa kita perlu gunakan sunscreen. Sudah faham kita mesti guna sunscreen pada waktu kita punya rutin pagi kan. Okay, so sebenarnya sunscreen adalah salah satu penggunaan untuk keadaan untuk mencegah kulit kita menjadi gelap, menjadi kusam, pun menjadi ada sunburn punya masalah dan sebagainya. Okay, so ini juga boleh melibatkan pengambilan tindakan untuk menghalang dan atau menyerap dua jenis sinar ultraviolet iaitu kita punya UVA dan UVB. Ini dua-dua ultraviolet, dua-dua UV ini akan merosakkan kulit kita, merosakkan kulit skin cell kita juga. So akan nampak kita punya kulit semakin kusam, semakin tua, dan penuaan punya kulit semakin banyak adalah sebab daripada UV-UV yang sangat berbahaya akan menjadikan kita punya kulit ada banyak-banyak masalah kulit juga. Okay, so ultraviolet iaitu kita punya UVA dan UVB. Okay, apa itu perbezaan tentang kita dua-dua ni? Okay, kita bagi contoh sedikit, kita punya UVA. Okay, UVA mempunyai kuasa untuk menembusi yang lebih kuat. So, maksudnya dia punya rays ah. Dia punya rays lebih boleh masuk lebih dalam kulit kita. So, dia boleh menembusi lapisan dermis kulit kita. Kita punya kulit ada tiga lapisan. So, dia boleh terus masukkan ke lebih dalam kita punya kulit. So, maksudnya dia rays sangat sangat strong, sangat kuat. So, terus masukkan lapisan dermis kulit kita. So, kita inilah UVA akan menjadi kita punya skin, kulit jadi tan skin. Ada banyak bidik-bidik hitam pun menyebabkan penuaan kulit. Okay, so UVB. Okay, kita punya rasa kita punya muka akan merah. Lepas kita punya pergi aktiviti bawah matahari, kita akan rasa kita punya kulit macam sangat panas ke macam ada sakit sakit ada rasa pedih punya rasa. Ini maksudlah you punya sudah kulit sudah rosak, dia sudah dia macam kita punya menjadikan you punya kulit jadi sensitif dah, sudah sunburn dah. Okey, dalam singkat yang sangat singkat. Okey, dalam tempoh sangat singkat saja. So, ini dua-dua perbezaan antara UVA akan menjadikan kita ada pigmentation, ada jerawat, menjadikan kita punya kulit ada masalah penuaan. Okey, dan UVB adalah menjadikan kita punya kulit akan jadi sunburn atau tan luka. Okey, ini dua-dua perbezaan. UV dua-dua ini sangat berbahaya menjadikan kita punya kulit jadi tua, kita punya kulit jadi sensitif, jadi kita punya kulit menjadi lebih kusam. Okey. So, boleh nampak ini diagram. You boleh nampak itu UVA dia punya rays terus boleh masukkan lebih dalam kita punya kulit iaitu dermis punya lapisan. So, ini UVA akan menjadikan kita punya sunburn, menjadikan kita ada bintik hitam, mengeluarkan kita punya jeragat, semua-semua akan keluarkan dan juga akan menjadi penuaan kulit juga. Okay, tapi untuk UVB, dia masuk sederhana saja. Dia juga akan menjadikan kita punya kulit sunburn, luka matahari. Luka matahari maksudnya you boleh nampak ini diagram, dia nampak dia biar kulit sudah merah-merah kan. Ini merah-merah bukan merah saja, ada sebagai orang selepas dia pergi aktiviti bawah matahari yang sangat kuat kan, dia tak apply sunscreen dengan bagus, dia akan rasa dia biar kulit sangat merah. Bukan itu saja, dia pun akan rasa sakit semasa dia sentuh. Inilah maksud luka matahari. Okay? Okay. Next, kita ada apa akibat tidak menggunakan perlindungan matahari? Kalau kita tak guna sunscreen, ada apa-apa akibat akan menjadilah. Okay, yo, yang pertama, sunburn.
ada guna sunscreen, you memang lebih senang sunburn. Oke, okay, nah, kita tak nak cakap kalau guna sunscreen, kita punya kulit tak akan rasa macam gelap sikit. Kalau pergi matahari sangat kuat, sebagai contoh, you pergi pulau ledang ke, pergi main dengan dalam laut ke, you akan rasa you punya kulit macam akan gelap sikit. Ini memang normal punya reaction. Okay, tapi you sudah apply sunscreen, so you tak akan senang jadikan sunburn. Kalau sunburn dia sangat, you, maksudnya you punya kulit sudah luka. Luka dia akan merah. Nanti mungkin ada rasa sakit lagi. Okay, so kalau sunburn sudah you punya kulit sudah luka, you akan senang menjadikan jeragat. Pigmentation akan senang keluarkan. Okay, yang kedua, kalau kita tak ada guna sunscreen, kita punya kulit akan kekurangan air juga. Okay, jangan ingatkan sunscreen untuk sebagai UV protection. Sebenarnya, sunscreen adalah salah satu protection untuk kulit kita. Jangan membiarkan kita punya kekurangan kulit kita kekurangan air. Okay, so sunscreen kita pun boleh satu protection lah, tutupkan kita punya kulit, lockkan kita punya air dalam kulit kita. Okay, so kalau ada gunakan sunscreen, maksudnya you punya kulit dapat perlindungan yang sangat bagus. So, you punya kulit tak akan sangat mudah menjadi alergi. Okay, so you kulit tak senang jadi sensitif. Kalau you tak ada guna sunscreen yang sangat bagus, tak ada guna tiap hari, tak ada apply dengan serata, you akan rasa you punya kulit macam dia lebih kering, dia lebih nipis. Sebab UV itu sudah merosakkan skin cell anda. So, you akan rasa you punya kulit dia lebih pelik, lebih nipis daripada orang lain. So, you akan rasa senang menjadi merah semualah. Maksudnya, you punya lapisan kulit sangat nipis lah. Okay? Yang keempat adalah penuaan kulit. Okay, kalau tak ada guna sunscreen, itu UV akan merosakkan skin cell kita dan juga UV akan mengurangkan kita punya natural collagen dalam skin cell kita. Okay, kalau kita punya collagen sudah kurang, maksudnya kita punya kulit kengajar. Kita punya kengajaran kulit akan semakin kurang. Okay, semakin kurang, you akan rasa you punya kulit ada sagging ke, ada fine line ke, wrinkles ke, semua akan keluar. Okay, dan juga kita punya bintik-bintik hitam. Sebab UV sebenarnya, dia kalau sudah masuk dalam kulit kita, dia akan bangunkan dalaman kita punya melanin. Setiap orang mesti ada melanin ini. Inilah salah satu skin cell yang ada warna gelap. Dia macam tone warna kita. Dia dalaman kulit kita. Tapi kalau you punya skincare protection tak cukup, you punya kulit semakin nipis, so itu UV sudah boleh bangunkan dia. So melanin ini atau automatic itu reaction, itu effect keluar. So you akan nampak you punya kulit adalah sekusam ke, gelap ke, pigmentation sudah start keluar dah. Okay, so kalau you punya skincare dengan skin sunscreen tak buat dengan bagus, melanin sudah keluar, you sudah boleh nampak ada masalah-masalah jeragan. Okay, so dan juga dia akan meruncingkan keadaan jerawat. Okay, kalau you ada masalah acne problem, ada jerawat punya problem, jangan ingatkan kulit jerawat tak perlu guna sunscreen. Kulit jerawat memang perlu gunakan sunscreen. Sebab kalau you ada acne scar, you tak ada jaga dia, you tak ada repairkan skin cell dia, skin cell anda, dia punya acne scar, lama-lama lagi, dia semakin you umur semakin naik, kolagen semakin kurang, protection tak cukup, so dia punya acne scar akan menjadikan kita punya jeragat juga. Okay, jangan ingatkan you masih umur muda lagi, ada acne scar, ada apa-apa pun, saya tak ada masalah pigmentation pun, jangan ingat macam tu sebab you memang kita punya umur semakin naik, kita punya kolagen semakin kurang. Okay, kita metabolism akan semakin slow. So, kita punya skin cell akan semakin lambat repair regenerasikan yang baru. So kalau you tak ada jaga kita itu acne scar, acne scar selama-lamanya akan jadikan kita punya jeragat. Okay? Next kali, dengan kita punya riang-riang pori akan lebih besar. Sebab UV akan mengeringkan kulit kita. Mengeringkan kulit kita. Semasa kita punya kulit dalaman sudah kering, maksudnya dalaman sebut akan keluar, automatically keluarkan untuk protect kita punya skin. Okay, semasa itu oil keluar terlalu banyak, maksudnya you punya pori dia sudah besarkan. Besarkan,
itu juga jadikan blackhead juga. Okay, blackhead dia sangat keras kan, pasalkan dia pori-pori. Masa kita punya pori sudah besar, you akan nampak you punya pori sangat senang dapat nampak lah. Okay, so jangan ingatkan sunscreen untuk UV protection saja. Sebenarnya kalau tak ada guna sunscreen, UV akan merosakkan kita punya skin cell dan juga akan ada banyak masalah-masalah kulit akan terjadi lah. Okay. Ada apa-apa prinsip perlindungan kulit, perlindungan matahari. Okay, ini salah satu prinsip asas yang sebagai fisikal untuk sun UV protection. Okay, saya so cuba berada di tempat yang tentu dan sejuk. Jangan berdiri bawah matahari lama-lama, you akan rasa you sangat panas. You memang akan rasa you punya kulit sudah gelap, semua akan mengeluarkan kita punya, merosakkan kita punya skin cell juga. Okay, walaupun ada apply sunscreen, tapi pun jangan berdiri bawah matahari dah. Cuba pergi cari tempat yang sejuk. Okay. Okay, dan gunakan payung teduh, pakai baju lengan panjang sebagai fisikal punya UV protection, pakai topi ke, kacamata hitam ke, penutup muka ke, dan sebagainya. Okay, kalau you ada apply sunscreen lagi gunakan prinsip asal perlindungan matahari ini, you akan nampak you punya kulit, kalau you sudah gelap, you nak whitening sikit, dia mesti lebih cepat. Lebih cepat whitening kan. Okay, lep, sebab you sudah ada tambah satu lagi protection untuk badan kulit anda. Okay, sapukan lotion perlindungan matahari iaitu sapu kita punya sunscreen sebagai UV protection. Okay, so bagaimana untuk membacakan indeks perlindungan matahari? Okay, kita semua orang cari sunscreen. Kita mesti bacakan apa bacaan, apa indeks iaitu kita punya SPF. SPF adalah kita punya sun protection factor. Ini salah satu faktor perlindungan terhadap UVB. Sebab tadi saya cakap UVB dia dia rays boleh masuk dalam sederhana kita punya lapisan kulit adalah kita punya epidermis. So ini SPF adalah untuk mencengkam kita punya UVB. So kita biasa pergi cari sunscreen, kita mesti baca SPF berapa, SPF berapa kan. Ha. So SPF ini merujukkan kepada waktu berkesan melawan UVB. Okay, so nilai SPF yang lebih tinggi bermaksudnya perlindungan yang lebih lama. Okay, sebagai contoh, kita punya SPF 50. 50, 15 minit, tarak kita punya 50, SPF 50, iaitu 750 minit. Okay, bermaknanya, krim matahari dengan SPF 50, dia sudah boleh memberikan perlindungan berkesan selama 12.5 jam. Okay, dia sudah boleh agak you bangun pagi pergi kerja ke keluar ke kita memang mungkin kerja 8 jam ke 10 jam ke dia memang sesuai tahan 12.5 jam. Tapi walau bagaimanapun kalau you ada pendedahan perpanjangan kita akan suggest lah advice untuk menyapu semula krim matahari lagi setiap 4 jam. Okay, kalau you biasa pergi office duduk depan laptop buat kerja saja mungkin you tak perlu reapply. Sebab kita ada panas kan, kita tutup bawa aircon, kita ada perlu, kita ada perlu banyak, you perlu reapply. Kalau you rasa you sangat senang perlu banyak, you perlu reapply. Sebab memang dia akan terjatuh sedikit lah. Okay, kalau tak ada pergi office saja, tutup rumah, buat suri rumah saja, letak saja, tak ada reapply pun tak apa. Okay, tapi kalau ada pergi mana-mana tempat macam pergi buah ledang ke, bagaimana-mana sempurna ke matahari itu sangat kuat lah. Kita mau ambil gambar banyak-banyak. Berdiri bawah matahari ambil gambar banyak-banyak kan. Sangat panas. You perlu reapply. Untuk tambahkan itu protection untuk sunscreen lah. Okay. So yang PA. Note dengan kita punya PA. Okay. Macam kita punya QQ cream buat SPF berapa. PA berapa plus kan. Okay. PA salah satu protection factor of UVA. So ini PA untuk mencegah kulit kita daripada terbakar matahari. Okay, mencegah kita kulit daripada sunburn. Okay, so PA merujukkan kepada tempoh pencegahan terhadap UVA. So satu simbol plus boleh mencegah selama kira-kira 4 jam. Okay, so boleh baca kita punya QQ kulit ada berapa plus? Kita ada 3 plus. Okay, so kita 3 darab 4, kita ada 12 jam. Okay, so dan untuk seterusnya, semakin banyak simbol, maksudnya penjagaan darah UVA kita semakin lama. Okay, so
SPF dengan PA, dia dua-dua ada faktor-faktor sendiri. Okay, dia mereka ada kerja-kerja sendiri. Satu untuk fokus mencegah UVB, satu untuk fokus UVA. Kalau you cari sampai dia hanya SPF saja cukup tak? Tak cukup. Dia hanya tolong you mencegah UVB. Tak ada tolong you mencegah UVA. So, itu dua-dua ini mesti ada. Okay? Okay, so apa yang perlu anda tahu? Okay, menggunakan krim matahari yang tidak menyebabkan alergi kepada kulit anda. Okay, kita mesti cari sunscreen, tidak ingredient, sangat natural, sangat safe untuk kulit kita akan untuk jangan menjadikan kita punya kulit menjadi sensitif lah. Ini sangat penting. Okay, dan juga SPF tertinggi untuk wajah kita adalah 50 sahaja. Jangan ingatkan saya mau 130 itu kuat-kuat SPF, saya boleh mencegah UV itu sangat kuat. Jangan ingat macam tu sebab kita punya kulit muka lebih nipis daripada kita punya body. Kalau your body mau apply sunscreen 130, dia masih okay. Tapi kalau kulit muka kita apply terlalu tinggi daripada 50, you akan rasa you punya kulit semakin sensitif. You punya kulit akan semakin kering. Okay? Jangan ya. So, maximum S saja ya. Ini take note ya. Okay? So, ketiga, untuk pendedahan berpanjang di bawah matahari kita, okay, advice lah, menyapu. Kalau sudah tahu you mau pergi mana-mana pelancong, matahari sangat kuat kan, tak bawa apa payung ke atau topi ke, ingatlah, reapply itu sunscreen. Untuk double up itu protection. Pastikan anda tidak dapat sunburn ke atau merosakkan skin cell kita. Okay? So, last kali, kita juga advice untuk apply you punya sunscreen 20 sampai 30 minit sebelum keluar. Apa? Sebab kalau kita keluar sangat cepat, kita sekarang saya mau keluar. Saya keluar sekarang, saya duduk dalam kereta baru apply sunscreen. Jangannya you tutup kereta, itu matahari sudah ada, UV sudah ada, you sudah lewat. Okay, kalau so, maksudnya sebelum anda keluar, mesti apply sunscreen dulu sekurang-kurang 20 minit. Sebab kalau you awal sikit apply, dia punya sunscreen dia sudah masukkan dalam kulit anda sebagai protection, lebih blend in. So, dia punya reaction hasil akan lebih baik. Okay, jangan ingatkan saya mau pergi sekarang, saya pergi tutup kereta, baru apply sunscreen, you sudah lewat dah. Sebab itu matahari sudah keluar. Dia sudah ada UV protect. UV dah. You sudah lewat. Okay, so pastikan sebelum keluar daripada rumah anda, apply dulu. Okay, kita punya cookie cream. Saya rasa banyak orang, okay, cookie cream kita adalah salah satu cream untuk menggunakan ekstrak bunga chamomile, ekstrak rosemary, ekstrak buah sipakcon, serta apatit, etanosin, asid hyaluronik dan bahan semula jadi lain untuk memberikan sifat penyembuhan kulit kita secara segera dan menutup celah sampai meninggalkan kengan jalan kulit. So, maksudnya kita punya QQ cream bukan sahaja sebagai sunscreen, bukan sahaja UV protection, tapi dia akan repairkan balik kita punya kulit, regenerasikan sel kulit kita. So, mengajarkan kita punya kulit juga. So, you boleh take note, notice lah kalau you sudah start guna QQ cream, you semakin guna, you akan nampak you punya kulit semakin, poi-poi anda akan semakin kecil. Amat, you akan rasa you punya kulit semakin smooth, okay, semakin soft, okay. So, you boleh comparekan itu perbezaan antara sebelum guna QQ cream dengan selepas guna QQ cream. You boleh nampak dia bukan saja apply cantik saja. Sebenarnya semasa you apply, dia sudah ada skincare punya natural ingredient, sudah tolong anda repairkan balik you punya skin cell, tolong seratakan tone warna kulit anda. Okay, dalam QQ cream kita ada SPF 50 PA 3+. So, memang sangat cukup untuk wajah kulit kita. Okay? Okay, so now kita punya QQ cream Ultra Light baru upgrade that formula. So, malam ini saya akan terangkan kita sudah upgrade apa. Okay, so boleh kalau anda sudah dapat QQ cream yang baru ini, you boleh nampak yang first kali you akan mesti compare dia punya size. You boleh nampak dia punya size, satu yang sebelum upgrade, satu yang selepas upgrade. Boleh nampak itu perbezaan kan? Ha, boleh nampak itu perbezaan. You nampak dia sangat kecil. Walaupun size sudah kecil, tapi volume masih sama. Okay, you boleh
Compare lah, dulu kita punya cucu free size macam besar sikit, tapi volume masih sama 40 gram. Tapi dia sebelum tu, you nampak itu besar kan? You akan nampak dia ada angin, ada lubang kan? Tapi untuk new upgraded formula ni, kita upgrade dia packaging juga. You akan kita compact dia semua dalam satu botol yang kecil tapi sama volume. So, you tatapan nampak itu angin punya lah. So, lebih senang bawa. Terus boleh masukkan beg kita punya sebab kita perempuan punya beg mesti tak besar sangat kan. Terus boleh masuk terus. Okay. So dalam QQ Cream ini yang penting kita semua orang fokus adalah upgraded formula dalam kita punya UV protection dan whitening effect. Okay. So you boleh nampak atau atau notice tak kita punya QQ Cream Ultra yang baru. Kita punya SPF 5 belakang tu ada tambah satu plus lagi. Nampak tak? Atau nampak itu perbezaan tak? Kalau ada boleh dalam chat box beritahu saya, ada nampak sudah ada, nampak ini QQ cream baru dia ada tambah SPF 50 plus. Apa itu plus? Plus itu adalah untuk less damaging rays to reach your skin. So dia lebih mencegah UV rays to masuk dalam kita punya kulit. So kita sudah add on enhance itu UV protection kepada QQ Cream Ultralight ini. Okay. So, dalam ini UV protection dia sudah add on satu UV protection agent adalah punya titanium dioxide. Okay. So, titanium dioxide sebenarnya salah satu ingredient yang sangat bagus untuk semua skincare dan juga ini salah satu physical. Kita ada the kalau kalau you ada compare skin sunscreen atau chemical sunscreen dengan physical sunscreen. Tak untuk ingredient titanium dioxide maksudnya kita punya sunscreen adalah physical sunscreen. Ada perbeza ada apa ada perbezaan dengan physical dengan chemical. Okay, physical punya sunscreen dia dia punya UV protection dia akan cepat hasilkan. Kalau chemical sunscreen dia memang ambil masa sedikit dia baru ada itu hasil. Okay, so physical sunscreen dia lebih sesuai untuk sensitive skin, tapi chemical sunscreen dia kurang. Okay, so kalau you adalah sensitive skin, you sangat sesuai untuk dan sangat safe untuk gunakan QQ cream kita. Okay, so QQ cream Ultralight yang baru ini untuk perlindungan UV dia sudah diperkukuhkan dan kesan pemutihan sudah ditingkatkan. Okay, boleh nampak tak? You sudah guna. You boleh nampak dia color dia lebih pinkish, lebih white. Lebih putih sedikit. So, masa you apply, you akan rasa you punya kulit lebih glowing sedikit. Okay, boleh nampak? Dia lebih glowing daripada dulu kita punya QQ cream. So, upgraded series ini, you sudah, dia sudah putih, sudah tanpa kita punya UV protection, okay, sudah lebih natural, glowing effect lebih bagus. Semakin lama, semakin malam sebelum remove makeup, you akan rasa you punya kulit, dia lebih, macam lebih sehat, dia lebih glowing. Okay, saya pun sedang gunakan QQ cream ini, so boleh saya pun boleh dapat compare sebelum QQ cream yang sebelum tu dengan QQ cream yang sudah upgraded. Dia memang lebih glowing, lebih malam, langsung kulit lebih cantik. Okay, okay, so SPF 50 sekarang sudah 50 plus. So bersih yang tinggal bagi cream langsung go QQ cream atau ini sudah diberat tapi kita punya harga tidak naik. So sangat bagus. Kita sudah naikkan formula tapi harga masih sama. Okay. So kita pun sudah kemas gini kan kita punya sizes. So boleh nampak tengah itu video. Saya bukakan video lah kalau gunakan earphone. Take note itu volumenya. Nanti agak kuat. Let's unboxing our all new upgraded QQ Cream Ultralight. Upgraded with improved whitening effect and enhanced UV protection. New upgraded color with more brightened skin. Entirely new packaging, same capacity, but more convenience for carrying. Let's unboxing our all new. So dalam video ini sudah terang boleh paham boleh nampak itu tone warna dia punya tone warna sudah lebih rosy pinkish punya ada. Kalau kita punya kecil lebih senang untuk kita carry bagaimana-mana lah. Okay, so itu saja untuk cream baru. Okay, so kita fahamkan lagi mengapa kita perlu gunakan QQ cream. Dalam QQ cream kita ada banyak lagi manfaat untuk kita semua orang. So dia bukan sahaja sebagai UV protection punya skincare tapi dia pun boleh jadikan kita punya makeup base.
boleh jadikan kita foundation, jadikan kita punya concealer. So biasa kita terangkan, introducekan orang, kita punya kawan ke, customer ke, kita mesti cakap kita punya QQ cream adalah 4-in-1. Apa tu itu? Yaitu kita punya sunscreen, kita punya makeup base, foundation dengan concealer. Oh, sudah 4-in-1 maksudnya you sudah kurangkan guna 3 botol lagi. Satu QQ cream, dia sudah boleh jadikan kita 4-in-1. Sudah cukup untuk kita, walaupun you pergi dinner ke, pergi mana-mana ke, QQ cream sudah boleh replace you punya foundation, replace you punya punya QQ cushion ke, BB cushion ke, apa-apa cushion. Tapi QQ cream ini sudah tolong kita replacekan mereka. Tapi QQ cream kita pun bukan saja bagi kita cantik, sebahasa kita apply, tidak pun tak akan tolong kita mengurangkan titik hitam dan toner kulit warna kalau kita sekata, dia akan tolongkan kita toner sekata lagi, kita punya toner warna dan juga mengecilkan pori-pori kita dan menambah kita punya kelembapan, protection UV yang optimum, mencegah pigmentation, menenggang dan mengajar kita punya kulit, mencerahkan kulit kita. Dan juga kita kulit akan semakin putih, whitening, berseri, glowing dan merejeneraskan sel kulit kita sebab kita punya sifat ton extract. Tolong kita anti-ketutan, anti-oksidan, anti-bacteria, anti-inflamasi. Ini sangat-sangat penting. Kalau you guna apa skincare yang tidak ada manfaat ini, you akan nampak you senang ada acne punya problem. Okay, so kalau you guna sunscreen yang boleh tolong anda anti bacteria, anti inflamasi, maksudnya dia tak akan congestion you punya kulit. Tapi walaupun QQ cream natural ingredient sangat natural, you masih perlu gunakan makeup remover ya, masih perlu buat double cleansing. Okay, sebab walaupun ingredient dia sangat natural, kita you imagine lah, satu hari you bangun pagi you sudah apply sunscreen, sampai malam you tak cuci. Dia akan apa? Dia sudah lekat kita punya habuk ke, kita punya kulit akan keluarkan sabun kan, minyak, semua campur sekali. Dia sudah kotor. Dia sampai salah satu protection untuk tutupkan kulit anda sebagai protection, protect punya kulit. So, habuk semua dia sudah lekat atas sunscreen ini. Kalau you tak ada bersihkan, tak ada buat double cleansing dengan baik. So, imagine ini semua bacteria-bacteria campur sekali, lama-lama lagi, dia punya kulit akan banyak acne ke, blackhead ke, semua akan banyak. Sebab semua ingredient ini, you sudah lama, dia memang akan oxidize. Sudah campur lagi habuk, kotor-kotoran semua, campur sekali dia sudah jadi kotoran dah. Okay, so you mesti bagikan, bersihkan untuk protection. Now next day, baru reapply lagi skincare routine anda. Okay, ini sangat pentingnya. Jangan ingatkan saya mention ingredient sangat bagus, tak perlu cuci muka. Jangan ingat macam tu, saya tak pernah cakap macam ni. Double cleansing mesti buat, makeup remover mesti buat. Okay, so kira-kira ini pun boleh tolong kita memperbaikikan tekstur kulit kita, mempercepat you ada masalah kulit sudah rosak, pernah gunakan laser, you punya skin cell sudah rosak, sudah nipis. Kira-kira ini akan tolong penyembuhan juga. Okay, so membagikan tone warna kulit. Okay, bahan-bahan utama dalam kita punya QQ cream adalah kita punya sifat tone extract. Kelembapan kulit kita juga. Okay, yang kedua, chamomile flower extract untuk melegakan radang. Okay, anti-inflammation, antioksidan, menenangkan kulit kita, menghidrat dan menghalang pertumbuhan bakteria. So ini kalau you adalah acne skin, you memang masih sesuai untuk gunakan QQ cream ya. Okay, rosemary untuk melembabkan kulit kita sebagai tengah jalan, kurangkan rang-rang pori kita, dan abudin, pelindungan matahari. Ini salah satu UV protection agent juga, mencerahkan bintik gelap kita, mengurangkan parut jerawat juga. Okay, antocyanin membaiki, menenang anti ketutan. Hyaluronic acid untuk satu untuk promote kita menggalakkan kulit kita lebih sehat dan lebih lembut. So semakin you guna QQ cream, you boleh ni memang you boleh rasa you punya kulit pori sudah kecil sedikit, dia macam sangat soft sedikit. Okay, so dan zinc oxide tadi saya ada titanium dan oxide adalah kita punya add-on UV protection agent. Tapi dulu dia dah lama sudah ada zinc oxide punya, salah satu physical ingredient juga untuk kita punya UV protection. So zinc oxide boleh melindungkan kulit kita daripada luka bakar matahari, kita sunburn, luka kerosakan, kita punya skin cell masalah pun tolong kita.
melindungan, dan membantu merawat jerawat dan gelengsangan. Oke? Okay? Okay, itu bahan-bahan utama kita punya cukup quick. Oke, kita ada soalan lagi. Sering ada orang tanya lah, oke, mengapa saya harus menggunakan Lasso Go QQ Cream? Oke, penjagaan kulit yang betul dapat membantu menjaga kesehatan untuk mencegah ketahanan keadaan kulit adalah menurunkan risiko kanser kulit. Oke, so Lasso Go QQ Cream ini memberikan Anda kelebihan rawatan kulit dan solekan pada masa yang sama. Okay, so masa dia sebagai kita punya solekan, tapi dia pun boleh sebagai rawatan kulit kita juga. So semakin you guna, you akan rasa punya kulit semakin sehat. Okay, pun memastikan kita punya kulit Anda sehat dan cantik dari dalaman dan luar. Semasa you punya skin cell dalaman, dia sudah sehat, you akan nampak you punya kulit sangat glowing. Okay, so soalan kedua, adakah Lasso Go QQ Cream sesuai untuk semua orang? Ya, yeah. Semua orang sesuai menggunakan Lasso Go QQ Cream setiap hari dari perspektif melindungan kita punya kulit dan penindak sebagai lapisan perlindungan, protection, membentuk permukaan kulit secara semula jadi untuk melindung kulit anda dari radiasi komputer. Ha, kita tutup sekarang, saya tutup depan rektal kita. Dia memang ada banyak UV. Ha, so ini, jangan ingatkan you tak ada pergi mana-mana, you tak perlu apply sunscreen, kita punya lampu semua ada UV. Depan TV ke telefon anda, semua ada UV. So QQ cream memang salah satu protection untuk kulit anda. Okay, so selain itu, kita punya QQ cream pun telah diuji oleh pakar kulit dan bersifat anti jerawat. So sesuai untuk digunakan oleh orang yang mempunyai masalah jerawat juga. Okay? So, ketiga, soalan ketiga. Haruskah saya memakai pelindungan matahari selepas guna Lasso Go QQ Cream? Tidak perlu ya. Sebab tidak perlu guna sebab kita punya QQ Cream sudah mengandungi pelindungan matahari SPF 50. Okay, tengah kita punya upgraded serial SPF 50 plus lagi dan PA 3 plus yang cukup untuk pelindungan UV sepanjang hari. Okay, kalau untuk aktiviti luar, kita akan advise lah untuk menggunakan QQ cream sebelum 30 minit, sekurangnya 20 sampai 30 minit sebelum kita keluar. Okay, so untuk menghalang kita punya sinaran UV dengan berkesan dan melindungi kita punya kulit. Okay, okay, kita punya topik untuk QQ cream sudah habis. So, thank you.